pasukan perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam merilis video penyerangan terhadap kendaraan militer Israel. Pada Selasa, 11 November 2024, tank Merkava Israel hancur jadi sasaran di Jabalia, Gaza Utara. Kelompok perlawanan sayap Hamas itu memang terus menyerang prajurit IOF Israel dalam jarak dekat. Al-Qassam memastikan telah membunuh 24 tentara IOF Israel sejak awal November 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.